siapa yang berani? Siapa peminat 999 yang memang setiap hari Selasa dia akan tengok? Maybe name kena ada contoh dulu. Oh, kena ada contoh. Okey. Ui, terus mati ni. Okey, terima kasih. Awak memang semangat nak dengar saya mengacara 999 ya. Okey, contohnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ani Mizati akan menemani anda dalam 999 selama satu jam untuk edisi 31 Ogos 2019. Jurib. Soalannya apa? Okey, Aikah. Akak sihat? Ya, sihat. Alhamdulillah. Okey, Kak. Saya nak tanya. Apa perkembangan Akak ni sendiri untuk sekarang? Okey, perkembangan saya alhamdulillah setakat ni masih lagi sama. Berkembang dengan jayanya. Weh, jayanya sangat. Okey, perkembangan dari 3 tahun baru dalam bidang pengacaraan ni. Tapi dari day by day, saya menempuh macam-macam benda baru. So, sekarang ini insyaAllah next year akan ada filem yang menampilkan saya sebagai beberapa saat sahaja. Tapi kita bawakan elemen 999 dalam J Retribusi untuk filem sequel From J Revolusi tu. Jadi saya tak adalah berlakon sangat. Saya menjadi diri saya sendiri sebab penampilan khas 999 dalam movie. So insyaAllah akan berada di program next year. Selain daripada itu, macam biasalah 999, Malaysia hari ini, cari makan. Macam tu. Okay. Saya suka Akak ni sebab dia happening sangat. Dia macam, oh tak ada apa masalah pun kat dunia ni. Ya, daripada kat belakang banyak masalah. Okey Kak, untuk sempena malam kemerdekaan dekat Aptam Santai Setia Alam ni, okay, apa harapan Akak untuk pengunjung-pengunjung yang mungkin belum datang ataupun Akak macam mana sendiri untuk Akak datang dekat sini tengok diorang punya vibe? Okey, my first experience ni datang sini hari ni. Sebenarnya saya tak pernah datang sini lagi. Tapi crowd dia memang awesome sangat-sangat. Saya dengar cerita je, Aptam Santai Setia Alam ni dia ada crowd dia sendiri yang memang ramai setiap malam. Bila I pergi malam ni, ternyata memang ramai, okey. I was like, oh boleh tak nervous sangat nak buat sebab ada jawab sini, tak nervous sangat. Tiba-tiba bila orang, ramai. Rasanya okay, crowd sini bukan kaleng-kaleng kan? Yeah, bukan kaleng-kaleng. Kau jangan saja aku ayat bukan-bukan eh. Abang Tia. Hai, abang. Khabar semua. Okey bang, sekarang ni saya nak tanya untuk sempena Uptown Santai Setia Alam ni, apa abang punya perkembangan terkini? Terkini dari segi fizikal ke dari segi ni? Fizikal berkembang juga sikit. Tapi dari segi career saya sekarang ni saya dah ada hasilkan sebuah single. Saya bergerak solo sekarang ni. Gerak solo eh. Dan selepas ni akan berkumpulan juga. Lepas ni mungkin nak tukar hujung nama tu, Tia Jimara tu dah tak Tia Jimara dah. Tia Rockstar pula. Nama kumpulan Tia tu tukar Rockstar. Kumpulan Rockstar. Wow. Buat masa ni kita orang tengah cuba cari material untuk hasilkan single baru. Dan untuk solo pula saya dah hasilkan sebenarnya ada beberapa single. Tapi yang terbaru ialah lagu dia bertajuk Katakanlah. Dan dah bermain di Corong Sepong Radio semula. Itu lah kemangan dia. Jadi anda-anda semua boleh cari lagu Katakanlah. Katakanlah. Yeah. Daripada Tia Rockstar. Cari kat YouTube semua. Cari kat YouTube. Yes. Okey bang. Lagi satu soalan sempena konsert Malam Kemerdekaan ni, apa harapan abang Tia untuk Uptown Santai Setia Alam? Saya sebenarnya ini pertama kali saya sampai Uptown Santai Setia Alam ni. Saya tengok walaupun baru tapi crowd hidup. Memang saya rasa memang kawasan ni memang ramai orang ke aku tak tahulah. Memang ramai orang. Saya rasa Uptown ni akan berjaya insyaAllah. Dan saya harap dengan konsert ni insyaAllah akan menarik lagi lebih ramai orang untuk datang. Mungkin waktu pertama kali datang, lepas tu dia akan datang lagi. Dia seronok datang sini kan. Saya harap Uptown ni akan buat konsert-konsert macam ni, show-show macam ni lebih kerap lagi. Lebih kerap setiap bulan atau setiap bulan kemerdekaan ke setiap. Okey, kalau boleh tiap-tiap minggu lah. Tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu panggil saya lah. Boleh. Saya suka. Boleh. Saya datang. Okey bang, terima kasih banyak. Terima kasih. Aku tergoda terkecewa dari ke... Nak lelah letih aku dipulas terhadap ideologi
yang kononnya merdeka merdeka minda masing-masing pun belum merdeka lagi. Sekarang ni saya baru sahaja selepas menontonan sebuah kan teater di Uptown Santai Setia Alam. Jadi inilah kumpulan All Face Out. Jadi korang ni baru first time datang sini. So apa kau rasa dengan Uptown Santai Setia Alam untuk harapan malam konsert malam mereka ni? Harapan konsert malam merdeka ini. Haziq, apa Haziq rasa tentang malam ini? Sangat meriah dengan dia punya apa ni? Penonton dengan audience semua ramai. Waktu dengan setup dia memang cantik lah. It's a very open place yang saya boleh katakan dia bercampur dengan macam-macam genre lah. Old school lah, ada indie, ada hipster, ada shuffle, riffle dia macam ni. Saya nak awak cakap stop bila-bila awak nak, boleh? Okay, cakap stop bila-bila. Stop kat sini, okay? Saya nak awak ambil kat tu. Saya nak awak tunjuk kat semua orang dekat sini, kat kamera juga, kecuali saya. Jangan tunjuk kat saya. Sekarang ni saya nak awak masuk kan, kat mana-mana je awak nak. Okay, masuk dekat situ. Okay, Nasrul, kat sini saya ada satu dompet je, Nasrul. Okay, Nasrul, tolong pegang dompet saya ni dulu. Mana kad awak ada dalam ni, betul Nasrul? Okay, Nasrul, dekat sikit dengan mic dompet tu. Saya akan cuba pindahkan kad awak ke dalam. Tengok tu eh. Lihat, pegang kad ni, Nasrul. Percaya tu tidak, cuma satu kad. Cuma satu kad yang muncul di dalam dompet saya. Nasrul, apa kad awak tadi, Nasrul? Cuba beritahu macam ni. 6 love. Dan dalam dompet saya, kita ada 6 love. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada Nasrul. Assalamualaikum. Sekarang ni kita bersama dengan artis yang seterusnya. Tada! Anis Anissa. Hai. Khabar baik? Salam merdeka. Salam merdeka, Kak. Okey, Kak. Saya nak tanya Kak, sempena Uptown Santai Setia Alam ni, apa perkembangan terkini, Kak? Okey, perkembangan terbaru saya, sebelum ni saya sudah ada album yang diproduce oleh Kumpulza Ajai dan Running Music, iaitu mini album lah yang berjudul Anis Anissa. Dan sekarang dalam masa yang sama, saya sudah pun mengeluarkan single album terbaru featuring bersama dengan Tauke Jambu, wow. Tauke Raja Lawak yang berjudul Terusik-usik, yang sudah pun berada di YouTube. Jadi boleh, jangan lupa subscribe, share dan like. Like. Wow. Okey, soalan yang kedua, apa harapan akak untuk Uptown Santai Setia Alam sempena malam kemerdekaan? Okey, harapan saya untuk malam ni eh. Akak pernah datang sini sebelum ni? Pernah, sebelum ni pernah perform. Wow, di sini. Okay. Dan ni kali kedua. Dan harapan saya semoga Uptown Santai Setia Alam makin maju, makin berkembang. Okey, dan kita tengok waktu pembukaan Uptown Santai Setia Alam pun memang dah ramai. Okey, ramai yang bagi sokongan. Kat sini pun macam-macam ada, selain daripada aktiviti hiburan, kita pun ada pelbagai kata booth-booth, jualan makanan, minuman yang terdapat di sini. Jadi jangan lupa datang ramai-ramai di Uptown Santai Setia Alam. Dan malam ini kita akan buat konsert secara besar-besaran. Jadi sempat lagi untuk anda datang, you all. Hey, sempat. Sempat ke? Sempatlah. Assalamualaikum dan selamat datang. Saya Nizam daripada kedai 1XOX. Kat sini saya ada jual SIM card. Prepaid ada, bil ada. Kalau yang ini adalah bil paling mahal RM89, unlimited call and then data kita bagi 20 GB. Ini paling famous punya. Ini bil. Prepaid kita ada special. Beli satu nombor, tambah package ni expired 28 bulan. Ataupun 2 tahun 4 bulan tuan-tuan, tak payah top up selalu. Tu dah boleh cuba, boleh try. Nak pakai nombor baru boleh, nak pakai nombor lama pun boleh. Kemudian ada perfume sikit, boleh tengok sini. Lelaki perempuan ada.
Cici je depan. Dekat sikit ni. Stress lupa. Buat syarat je. Buat syarat je. Akak suruh depan boleh lah, dek. Janji adik sedap ya. Pagi akak hari ni. Yang ni? Abang-abang kakak-kakak yang kat tepi ni. Satu tempat duduk yang ada depan. Cinta, cinta kepada Nusa, kini dan selamanya, tak berbelah bagi, cinta bergema. Yang peliknya, Uptown Santai Setia Alam ni panggil dia dua kali untuk menyanyi dua kali. So mari kita kenalkan Saiful Wazin. Okey, kali ni saya mengacara dan menyanyi. Oh, dia mengacara dan menyanyi. Okey. Nyanyi satu lagu je lah. So Wazin, okey. Apa power sangat Wazin ni sampai orang panggil 2-3 kali datang perform? Tak tahu lah. Jadi aura-aura, cik aura eh. Bila dah nyanyi 2-3 kali kat sini, Wazin kena plan macam mana Wazin punya album upcoming. Uish, insyaAllah. Amin. Kalau macam tu, nantikan album saya yang akan datang. Okay, so korang semua kena janji, bila dah siap, MV dia nak shoot, saya pelakon dia. Wah, boleh? Saya jadi pelakon dia. So, saya penyanyi, dia pelakon lah. Okay. Lock. So, Wazin, nampak hari ni pakai baju kebangsaan, bertanjak. So, apa yang menyebabkan Wazin nak pakai benda ni? Benda-benda okay. Macam ni? Pertama sekali, tentunya sebabkan hari ni adalah hari kemerdekaan kita yang ke-62. Jadi, semangat saya untuk memakai baju bendera Malaysia ni, Jalur Gemilang ni dan tanjak kerana menyemarakkan semangat Melayu tu. Melayu. Okey, pantun sikit Wazin. Pantun. Terus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah jangan ke mana-mana. InsyaAllah jumpa lagi. Yeah, bye-bye. Lalu menjadi lagu yang sedang dipas wajahmu itu menyayangimu. Oh,
sekarang ni kita bersama dengan artis jemputan yang terakhir, iaitu kumpulan Samudra. Hai bang. Assalamualaikum. Salam, sihat bang eh? Ya, alhamdulillah. Okey bang, saya nak tanya, abang datang, dah lama abang datang ke Uptown Santai Setia Alam ni. Okay. Apa perkembangan terkini kumpulan Samudra? Oh, Samudra sekarang ni tengah membuat road tour. Road tour? Road tour, satu Malaysia. Satu Malaysia eh? Kami baru je membuat persembahan semalam dekat Tanjung Agas, dekat Muar. Terus, habis je konsert semalam tu, terus kita datang sini. So, upcomingnya? Upcomingnya dalam minggu ni, berapa bulan? Sabtu ni berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan kami ada di Bali, Kedah. Wow, Kedah eh? Kedah. Wow. Kedah. Sekarang ni kumpulan Samudra tengah buat tour eh? Tour ke satu Malaysia. Satu Malaysia. So bolehlah mengikut-mengikut Samudra untuk mengikuti. Boleh boleh, insya Allah kita ada apa, Instagram Samudra, Samudra. Type Samudra dan FB pun fan club Samudra. Fan club Samudra. Okey. Okey. Okay. Nanti akan nampaklah ada peminat-peminat, ada perkembangan terkini Samudra, ke mana yang pergi. Memang selalu ada. Okey. Okey. Okey, so abang dah perform kat sini. Okay. So apa abang rasa dengan crowd-crowd Uptown Santai Setia Alam ni? Nampak meriah. Nampak meriah. Memang sporting orang Setia Alam ni. Eh, abang baru first time datang sini eh? Pertama kali datang. So abang rasa okey Uptown ni? InsyaAllah ni. Kalau diberi kesempatan untuk jemput lagi Samudra, kami akan datang. Wow, dengar tu. So nanti bolehlah order ni panggil lagi. Eh, untuk perform. Okey. Okey bang, terima kasih banyak. Sama.